Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Sudah terlambat untuk takut sekarang. Mengambil tiruan dewa asliku, aku akan membuatmu membayar balas dendam ini hari ini. Mata bocah itu memancarkan permusuhan yang mengerikan, dan jiwa-jiwa gelap di belakangnya melonjak, dan jumlahnya juga sangat luar biasa. Mungkin jumlahnya lebih dari 10 juta. Menarik, pemakan jiwa ini juga aneh. Itu memiliki efek yang sama dengan dewa asli. Dewa asli pandai mendapatkan kekuatan dari tubuh, sementara pemakan jiwa ini menggunakan sejumlah besar jiwa sebagai tubuhnya sendiri, yang mana itu sangat kuat. Xiaoyan bergumam sambil tersenyum dan matanya berbinar cerah. Menurut apa yang dikatakan Leji, Xiaoyan dapat memiliki 9 avatar, dan saat ini leluhur iblis abadi masih jatuh. Jadi dia tidak dapat dihitung sebagai salah satu avatar Xiaoyan. Adapun Kui Jun, Xiaoyan belum merebutnya untuk saat ini. Tapi nyatanya, hanya dengan pemikiran di benaknya, Xiaoyan bisa membawa Kui Jun pergi kapan saja. Oleh karena itu, Kui Jun juga bisa dianggap sebagai tiruan dari Xiaoyan. Dewa asli adalah avatar yang paling banyak membantu Xiaoyan. Walaupun kenyataannya, Xiaoyan masih memiliki tiruan yang belum pernah muncul. Pada saat ini, Xiaoyan sedang berpikir untuk memanggil avatar lainnya. Karena leluhur iblis sedang jatuh, dia berpikir untuk memanggil avatar lain yang selama ini tidak pernah digunakannya. Avatar ini ada di cincin penyimpanan Xiaoyan, dan Xiaoyan dapat merasakan bahwa itu sedang dikandung seperti embrio di dalam kantung darah. Jika Xiaoyan ingin membangunkannya, dia bisa melakukannya kapan saja. Avatar ini berasal dari Taishu. Jadi secara keseluruhan, setelah menyingkirkan avatar leluhur iblis, Xiaoyan sebenarnya masih memiliki 3 avatar. Melihat anak laki-laki di depannya, mata Xiaoyan bersinar dengan cemerlang. Apakah menurutmu ada kemungkinan aku akan mengambil tiruanmu ini? Sepertinya tentu saja. Aku baru saja mengatakan itu mungkin. Xiaoyan tertawa dan mata anak laki-laki itu tiba-tiba menjadi sangat ganas ketika mendengar kata-kata itu. Seolah-olah Xiaoyan hanya mengejeknya, dan itu merangsang rasa sakit lagi karena avatar dewa aslinya yang diambil. Di depan kancimiku, kamu hanyalah seekor semut yang tidak mencolok. Alasan mengapa avatar dewa asliku diambil olehmu hanyalah karena keberuntunganmu. Jika bukan karena seseorang membantumu, itu hanya khayalan semut biasa yang akan berani melakukannya. Anak laki-laki itu berkata dengan dingin. Meskipun aku hanya seekor semut, tapi aku masih berhasil. Bagaimana kamu bisa dikalahkan oleh seekor semut ini? Anak laki-laki itu langsung menjadi pucat. Dia tenggelam dan berkata dengan suara dingin. Kamu pintar berbicara. Percuma kamu dan aku menunda waktu. Formasi telah rusak hari ini dan kamu akan dikutuk. Oh, tentu saja. Aku juga ingin berterima kasih kepada Gouyan. Jika bukan karena dia, aku benar-benar tidak akan dapat menembus formasi ini untuk sementara waktu. Gouyan, aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu mendengarku? Xiaoyan berkata dengan keras. Tahanan roh itu berada di dalam jubah lengan Xiaoyan, seolah-olah dia telah kehilangan nyawanya. Memang ada cara untuk berpura-pura mati. Mengapa kamu berencana untuk mengeroyokku? Xiaoyan berkata lebih dulu, dan anak laki-laki itu mencibir. Aku mendengar bahwa Raja Jiwa 100.000 jiwa dan Raja Jiwa 1.000.000 jiwa mati. Aku berpikir itu salahmu. Di jurang kutub tidak ada yang berani memprovokasi pemakan jiwaku. Hari ini aku akan memberitahumu alasannya. Jangan berpikir karena kamu memiliki avatar dewa asli, kamu tidak akan terkalahkan.
Dunia ini sangat besar dan itu hanya tubuh yang abadi. Di mataku, kamu masih semut yang tidak mencolok saat ini. Anak laki-laki itu berkata dengan suara yang dalam, lalu nafas yang kuat menuju Xiaoyan. Aku berpikir bahwa perlu mengambil tindakan terhadap 5 kaisar jiwa di sebelah barat ini, gumam Xiaoyan. 5 kaisar jiwa bergegas keluar lebih dulu. Mereka memandang Xiaoyan tanpa rasa takut di mata mereka. Sebaliknya, mereka semua bersemangat untuk mencoba, seolah-olah mereka ingin melakukan pelayanan terbaik di depan kaisar klan pemakan jiwa. Mereka menyerang Xiaoyan satu demi satu. Pemakan jiwa terkuat bukanlah diri mereka sendiri. Apa yang benar-benar kuat berasal dari jumlah jiwa yang agung yang berkumpul bersama untuk membentuk kekuatan yang kuat. Kekuatan semacam ini seperti serangan jiwa, tapi itu tidak semuanya benar. Pada saat ini, beberapa jiwa emas keluar dari tubuh 5 kaisar jiwa dan menyelimuti Xiaoyan. Tetapi pada saat ini, cahaya dingin melesat dari kehampaan di ujung dan terdengar suara ledakan yang teredam. Salah satu kaisar jiwa terguncang dan seteguk darah menyembur keluar seperti layang-layang dengan tali putus dan ditembak ke belakang. Melihat dari dekat ke tengah alisnya, sebuah lubang darah tiba-tiba muncul. Kemudian terdengar 4 suara berturut-turut dan 4 kaisar jiwa lainnya menembak ke belakang dan tanpa terkecuali ada lubang berdarah di antara alis mereka. Yang lebih aneh lagi adalah pada saat ini 5 kaisar jiwa langsung kehilangan kesadarannya. Pemandangan yang tiba-tiba ini segera mengejutkan selusin raja jiwa lainnya yang akan bergerak. Mereka semua melihat pemandangan ini dengan ngeri. 5 kaisar jiwa yang terkena serangan yang tidak dapat dijelaskan. Tidak satu pun dari mereka yang bisa bergerak. Hah, menyembunyikan caranya. Bocah itu mengerutkan keningnya, tetapi pada saat ini cahaya dingin menderu ke arahnya. Dalam sekejap, jiwa yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar, secara efektif menghalangi cahaya dingin. Dan ketika cahaya dingin menghilang, peluru batu seperti kristal yang tajam muncul. Bom Dementor. Bukankah hal seperti itu hanya dimiliki oleh dunia luas yang sekarat? Mata anak laki-laki itu sedikit menyipit dan dia sedikit mengerinyit saat melihat bom batu sebening kristal di depannya. Tapi meski begitu, apakah kamu pikir kamu bisa menyaingiku? Anak laki-laki itu menatap Xiaoyan dengan dingin. Tapi ketika kata-katanya baru saja jatuh, sosok Xiaoyan sudah meraung ke arahnya seperti bola meriam. Avatar dewa asli dan tubuh utama langsung membuka teknik pembentuk kehidupan dan bergabung menjadi satu. Lalu segera meninju ke arah anak laki-laki itu. Dan pada saat yang sama, jiwa yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke depan dan mereka juga tampak memadat menjadi kepalan yang kuat dan meraung ke arah Xiaoyan. Tinju Xiaoyan menghancurkan tinju hitam yang dipadatkan oleh jiwa dalam sekejap dan tubuhnya tidak berhenti sama sekali. Dan sekali lagi dia menginjak ke depan dengan telapak kakinya. 7 langkah dewa pembunuh. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Xiaoyan mengambil 4 langkah berturut-turut tanpa ragu dan hantu kental besar itu datang dari tengah udara dan kemudian meraung ke arah bocah itu. Wajah bocah itu sedikit tertegun dan dia tidak menyangka Xiaoyan akan menyerangnya secara langsung. Menghadapi 7 langkah mengejutkan Xiaoyan, puluhan juta jiwa terkondensasi di atas kepalanya. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya meletus dalam jeritan yang menyedihkan. Meskipun 4 langkah Xiaoyan diblokir, tetapi pada saat ini itu mampu membunuh puluhan ribu jiwa. Sekarang sepertinya kamulah yang menunda waktu. Kenapa? Mungkinkah pemakan jiwa yang sebenarnya dalam tubuhmu telah terbangun dan kamu merampas tubuh ini darinya?
Xiao Yan bahkan tersenyum sedikit dan menatap bocah itu dengan serius. Yang terakhir tampak suram, seolah-olah tidak ada yang bisa dia lakukan untuk lepas dari pandangan Xiao Yan, dan dia bisa menebak dengan akurat situasinya saat ini. Tubuh ini sudah diambil olehku. Jika kamu ingin mengambilnya, kamu tidak akan mampu walau hanya dalam pikiranmu, dan kamu hanya seekor semut. Ekspresi anak laki-laki itu tiba-tiba menjadi sangat ganas. Dia menatap Xiao Yan dengan tegas, dan kemudian dengan lambaian telapak tangannya dan jumlah besar itu langsung terkondensasi menjadi ribuan kaki, menutupi langit dan matahari. Dan formasi ini terlihat sangat menakutkan. Begitu suaranya jatuh, jiwa setinggi 1000 kaki yang dibentuk oleh jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengangkat telapak tangan raksasanya, menimbulkan hembusan angin yang memekakkan telinga, dan kemudian membanting ke arah Xiao Yan dengan keras. Kekuatan penindas yang ditimbulkan dari telapak tangan besar ini sebenarnya berasal dari jiwa jahat yang terkandung dalam ribuan jiwanya, dan bukan karena ukurannya yang besar. Jika jiwa jahat yang dibentuk oleh 100.000 jiwa Raja Jiwa sebelumnya tidak dapat menimbulkan ancaman besar bagi Xiao Yan dengan tubuh abadi, tetapi sekarang berbeda. Yang dia hadapi bukanlah 1 juta, tetapi puluhan juta jiwa, dan tentu saja ini jumlah yang luar biasa megah. Mata Xiao Yan menjadi sedikit gelap, meskipun dia menduga bahwa situasi klan Cimi saat ini tidak dalam kondisi baik, karena mereka bersaing dengan jiwa asli kaisar klan pemakan jiwa untuk menguasai tubuh fisik. Namun jelas bahwa klan Cimi masih berada di atas angin. Setidaknya saat ini ia memiliki kendali atas tubuh fisik. Telapak tangan raksasa meraung ke arah Xiao Yan dalam sekejap mata. Mata Xiao Yan menatap serius, merasakan kekuatan jiwa jahat yang agung. 7 tapak dewa pembunuh. Xiao Yan juga segera berteriak, dan kemudian tinju itu bercampur dengan 7 jenis kekuatan, ditambah dengan kekuatan fisik yang kuat dari avatar dewa asli. Tinju ini juga sangat ganas. Telapak tangan raksasa jatuh, dan 7 tapak dewa pembunuh Xiao Yan tiba-tiba meledak. Keduanya secara visual tak tertandingi. Itu bertabrakan dengan telapak tangan raksasanya. Ketika keduanya bertabrakan satu sama lain, terdengar ledakan yang sangat keras. Jiwa setinggi 1000 kaki itu meletus dengan raungan yang menusuk jiwa. Xiao Yan juga merasakan sakit yang menusuk jiwanya, dan kewarasannya juga terpengaruh saat ini. Tepat ketika kewarasan Xiao Yan terpengaruh, tatapan bocah itu terlihat dingin dan ganas, dan dia segera melambaikan telapak tangannya. Pada saat berikutnya, telapak tangan jiwa raksasa itu tiba-tiba meraih Xiao Yan. Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya dari ujung menerpa tubuh Xiao Yan, dan tiba-tiba rasa sakit yang menggelitik di jiwa Xiao Yan menghilang. Kemudian dia mengangkat kepalanya, tubuhnya bergerak, dan telapak tangannya yang besar mendekat lagi. Dan bukan dirinya sendiri yang membuat Xiao Yan mendapatkan kembali kewarasannya dalam sekejap. Jika dia mencari ke arah cahaya dingin, ada sosok di dalam kegelapan di kehampaan. Bahkan ketika dia berada di sampingnya, dia tidak bisa merasakan sedikit pun napas dari sosok itu. Sosok ramping itu tersembunyi di dalam kehampaan, memegang senjata berbentuk aneh dengan peluru batu memancarkan berbagai cahaya di jari-jarinya yang ramping. 5 kaisar jiwa sebelumnya jelas terkena peluru batu di tangannya. Adapun identitasnya, itu adalah seberkas asap biru yang belum pernah dipanggil oleh Xiao Yan sebelumnya, dan dia adalah sosok 5 yang muncul setelah Xiao Yan menghisap 1 juta jiwa ke dalam labu dewa bermata 9, dan itu adalah gadis bayangan. Kemampuannya tidak persis sama dengan 4 sosok sebelumnya. Dia tidak dapat membantu Xiao Yan secara langsung dalam pertempuran. Peluru roh stick hanya bisa digunakan dengan senjata khusus buatan teknologi stick. Namun, senjata semacam itu hanya ada ketika ilmu pengetahuan dan teknologi stick kuno mencapai puncaknya.
pada saat ini itu sudah lama hilang, dan jikapun ada, itu jumlahnya sangat sedikit. Terlebih lagi, sangat sedikit orang yang mengetahui metode produksi bahan habis pakai seperti peluru jiwa stick. Hal yang paling ampuh adalah selain bisa menyerang musuh, juga bisa membantu teman. Jiwa Xiaoyan sempat shock sebelumnya, dan gadis bayanganlah yang menggunakan peluru jiwa stick untuk mengembalikan kewarasan Xiaoyan. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.加玛帝国云岚宗萧炎回来了。